operasi ini dilaksanakan untuk menciptakan kondisi sebelum operasi lilin, ya. Dari mulai tanggal 10 sampai hari ini tanggal 21. Itu ada 132 yang kita amankan, kita proses, kita tahan, dan 1040-an kita lakukan pembinaan. Termasuk ada beberapa yang kita dipiring. Jadi Polrestabes Surabaya sudah memanfaatkan teknologi, ya, untuk menunjang kerjanya, ya, supaya lebih baik. Himbauannya adalah mari kita mempunyai kesadaran untuk melindungi diri sendiri. Itu paling penting.